Enggak cemburu. Hah? Ini ada istri gue juga. Bagi dong. Ya, bagi. Siapa? Kita mau pergi kemana ya? Kita mau pergi berduaan aja kita hari kamu ini ya, Pak. Udah beli tiket belum? Udah beli tiket. Kemana? Kita mau ke mana enaknya, Pak? Ke Maldives. Maldives. Wih. Maldives. Ya udah, berarti anak-anak kita tinggal sama suster ya. Suci! Iya, Suci. Iya, Suci. Bu. Iya, kita kan berdua mau pergi keluar kota. Titip anak-anak di rumah ya. Baik, ya. Tahun banget ibu. Pokoknya, yang ini anak-anak dijagain yang benar ya, Suci ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, saya kita percaya banget sama kamu, Suci. Kamu ya. Tuh kan walaupun baru kerja di sini tapi kan bagus banget benar, ya. Nih, kalau ya. Butuh jajan anak-anak, nih ada 10 pake juta. Uang, ya, 10 juta ya. Aja ya. Ini buat baik, anak-anak ya. Kalau gaji kamu udah ditransfer langsung ya, Suci ya. Oke, okay. Semuanya ya. Ya udah ayo, Pak, kita pergi ya. Ya. Dadah anak-anak. Dadah. Ya, Bang. Ya, Jojo. Kita berdua. Nih, kalau mau disiksa ini aja nih. Gede. Aku disiksa. Ayo, Jojo. Action. Kasihan yang kecil. Sini, Sansu. Uang ini bisa aku gunain buat belanja-belanja. Bisa aku belanja tas, baju, sepatu. Pokoknya semua yang aku mau bisa aku beli dengan uang ini. Jangan gitu Mbak, itu kan uang Mama sama Papa. Apa-apaan kamu? Nah, bagus. Ya kan? Ya Mbak. Kamu harus nurut ya sama Mbak Suci. Ya Mbak, ya. Itu bilangin Mama lo gitu. Ya nanti aku bilangin Mama lo. Kamu jangan macem-macem ya. Kamu harus nurut sama Mbak. Tapi nanti aku bilangin Mama sama Papa. Enggak boleh gitu. Aku lapar gitu. Bilang, Jo. Lapar, Mbak, aku lapar. Bikin makanan dong. Iya. Mbak, aku lapar. Bikin makanan dong yang enak. Lapar nih. Apa? Lo mau makan? Iya, Mbak. Lagunya gitu deh. Beli aja lo sendiri. Nanti kalau gue masak, kuku gue ini rusak. Kan aku gak punya uang, Kak. Nih, 2000. 2000. 2000 dapat apa ya Allah, dapet pengen doang. Lo beli cilek, cireng ke, cilok ke, apa pokoknya yang bikin lo kenyang? Kan masa gitu buat kenyang, Kak? Tambahin lagi. Ah, pokoknya kak. Terserah lo deh. Kalau enggak mau, sini uangnya buat gue. Datang penjaga kebunnya. Neng Suci, enggak boleh begitu atuh. Itu tuh anaknya tuan. Kamu diem ya. Gak usah ikut campur kamu. Tapi jangan, nanti kalau tuan sama nyonya tahu, Neng Suci nanti dipecat. Ah, bodo amat. Gak usah ikut campur kamu. Neng. Mending kamu sekarang sana deh, bersihin kebun. Neng, saya tuh udah 10 tahun ikut tuan sama nyonya. Ah, bodo, saya gak peduli. Jojo, sini. Ah, Jojo. Aku lapar, Kak. Ah, Jojo diapain sama Neng Suci? Udah laporin aja sama ibu. Gak dikasih makan. Astagfirullahaladzim, Neng. Lapar nih. Neng tega banget sih, gak boleh begitu, Neng. Biarin, biar dia kapok. Habis dia ribet banget dari tadi. Yo. Kan cuma minta makan, Kak. Jahat sekali dia. Ya ampun. Apa aku bilang sama tuan atau nyonya? Atau ya, aku diam saja ya? Deng Jojo, apa Mang Cecep bilangin sama... Nama ayah ya, sama ibu. Bilang aja biar dihukum sekalian itu. Ya udah tuh, pinjem teleponnya. Pinjem ya, kita telepon aja yuk. Ayah sama ibu. Jojo! Ya, mana sini anak? Jo! Apa mbak apa? Ih, ambil sapu buruan. Mau sapu. Mau ngapain mbak? Ya kamu nyapu lah. Bosen gue yang ngeliat lo dari tadi. Mending gue shopping. Ya, Neng, jangan begitu atuh Neng. Itu kan majikan. Masa begitu? Buruan yang punya. Nih, minum obat ini. Lapar gak? Udah buru minum. Ayo buru. Jangan makan obat-obatan terlarang. Nanti kayak siapa? Sakit perut. Ayo. Jangan. Enggak, ini obat apa kak? Obat apa mbak? Ini obat pusing, katanya kamu tadi pusing. Enggak mau. Ayo. Jangan Den, nanti kalau ini. Suci! Belum datang, telepon dulu tahu. Kamu ngapain anak saya? Ada apa ini? Enggak bu. Itu apa? Sini kasih ke saya. Ini obat
Pusing tadi Jojo, pusing. Coba saya lihat. Enggak Bu. Jojo, lihat dulu. Kenapa? Enggak. Saya laporin polisi. Enggak dikasih makan sama lihat. Mbak ini. Enggak Bu. Terus? Sini. Disuruh nyapu lagi. Udah dikasih apa? Lihat ini dikasih apa nih? Perben ini. Coba cobain mah. Coba mamain coba dulu. Mamain cobain baru apa? Oh, Mang. Cobain Mang. Iya biasanya tukang kebun dulu. Ayo cobain dulu tukang kebun. Ayo Mang, kalau Mamang setia sama kita. Enggak boleh kayak gitu. Mamang cobain Mang. Mamang kasih tahu aja. Neng Suci ini dia kerjanya nggak bener, lebih baik udahan aja. Wah. Dipecat aja itu mbak. Kalau gitu kamu saya laporin polisi. Iya. Itu ada anak kecil siapa marah-marah? Saya nggak mau tangkap polisi. Hei, jangan kabur. Mak, jangan kabur. Aduh ya. Mak, jangan mak. Wah, udah sih nggak saya nih. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Dan janganlah mudah percaya sama orang ya untuk merawat buah hati kita ya. Nah itulah intinya ya. Jangan jadi ya. Kalau misalnya kuasa ilahi itu jangan lupa ada pesan-pesan moralnya. Gak boleh kayak begitu-begitu ya. Ya buat yang di rumah nih yang mau ikutan juga bisa langsung upload videonya kalian ke Mitup. Tuh Mitup nih lihat nih. Ya bener ke pintu kan? Betul. Ya udah, mama jangan berangkat-berangkat aja. Yeah. Kayak banyak pikiran dari tadi. Oke, jadi nanti akan tampil di sini seperti siapa nama sih tadi? Sherlyn. Sherlyn. Tapi bagus banget actingnya. Masih ngomongin ya. Oh, oh. Actingnya galak banget. Mama di depannya bilang bagus tadi, ah kayaknya kurang bagus sama dia. Oh, apa, 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 apa. Rafathar mau nyanyi. Tapi abis ini sekarang nyanyi siapa dulu? Abis ini ya, sebelum nyanyi ya.